Wisata Bahari Kejawanan. Selamat siang dan selamat datang untuk rombongan yang baru saja hadir ya. Dari komunitas gereja dari Jakarta ya. Ya, selamat siang dan selamat datang. Kita tes dulu untuk komunitas gereja Jakarta. Mana suaranya? Iya, selamat datang di Wisata Bahari Kejawanan ataupun Pantai Kejawanan ya. Dan perlu kami informasikan untuk Bapak dan maupun Ibu-ibu yang berada di kawasan Wisata Bahari Kejawanan bahwa Wisata Bahari Kejawanan ini memiliki keajaiban yang berbeda dengan pantai-pantai yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana, dan di sana juga ada, ini memiliki lumpur ajaib Pak yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, antara lain yaitu kolesterol, stroke, darah tinggi, dengan cara mudah sekali Bapak Ibu bisa turun ke laut dengan berendam ataupun melumurkan pasir ke bagian tangan maupun kaki. Ya, cukup dengan 15 menit saja bisa mencoba khasiat lumpur ajaib yang ada di Wisata Bahari Kejawanan. Bisa Pak Ibu, tapi jangan lama-lama ya, nanti malah hitam mukanya. Jadi cukup dengan berendam, bisa turun dulu, bisa dilepas sepatunya, bisa ke area pantai. Ya, silakan bisa menikmati. Lumpurnya nanti Bapak bisa lewat jembatan, Pak. Ya, ini jembatannya di ujung sana. Jadi bisa keturun ke sana. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu boleh. Lumpur ajaib. Pak, ini gimana ini? Itu yang butuh karat, bukan menang di kompor. Ya, silakan bisa menikmati wisata bahari. Terima kasih.
Ada lumpur ajaib. Makan durian sembari berendam lumpur. Ya, silakan yang baru datang boleh ke area jembatan juga karena kondisinya juga tidak terlalu panas ya. Bisa berfoto-foto atau mau ke area pasir untuk melakukan praktik. Durian dulu dah baru. Ini aja kita duduk foto yuk, berenang yuk. Ayo ibu, fotoin dong bapak-bapak. Ya boleh kalau mau dipoto bisa kita bantu ibu. Udah khasiat lumpur ajaib di Pantai Kejawanan. Lumpur di Pantai Kejawanan dipercaya masyarakat mempunyai khasiat dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ya. Terlainnya itu darah tinggi, rematik, asam urat, dan juga stroke. Ada kandungan apa aja di air lautnya, didominasi unsur si atau silika. Kandungan lumpur laut didominasi unsur si atau zat besi ya. Jadi silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu satu dipoto, foto bersama. Bisa dibantu nanti Mbak Ayunda tolong dibantu. Satu, dua, lima. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin berfoto dulu boleh ataupun yang mau menuju ke area laut ya. Selamatnya panjang. Ya, lewat jembatan dulu. Lewat jembatan ataupun jeti. Ya, dan di sana ada ayunan juga. Lagi pasang surut. Iya. Kok nggak ada yang nyebur juga nih? Cuma lihat sampel. Wisata Bahari Kejawanan Labuan Perikanan Nusantara Cirebon. Bawa dua di Muara Baru kan dari sini. Oh, dari sini. Bukan tangkapan di pelabuhan sono. Dari sini punya. Thank you.
Nah, sampai sini saja. Becek di bawah deh. Mau main ayunan, itu pada main ayunan tuh. Ayo, terus. Kapan lagi? Kita coba terus. Lu udah beli tiket sama si Waya? Si Ron juga ya? Tapi kejauhan suami.
Video ini kejauhan. Di itu. Oh, di ini. Zoom. Zoom. Agak besar ya, bisa di kan di zoom. Bisa di zoom. Di gedein lo. Kita potret ada 3 peja, 4 pejantan. Ayo 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 ayo. Foto ya. Kita yang laki aja, kita enggak perlu ayo. Ayo. Belum. Satu nambah. Oh betul. Ada. Nah, maksudnya. Ayo, mari di sini ayo. Lewat. Di atas ya. Ayo, ya dia mau foto ikut sana. Si Oma datang kita bubaran. Kita bubaran. Bagi ke sana jalan ya. Cepat bubaran. Kita begini. Sini nol. Apa bu? Oh ambil lumpur ya. Pak Tatu masuk juga tuh. Ya. Sip, mantap. Makasih Pak Petrus. Ya. Masih panjang. Yeah.
Kemana tuh, Pak? Ya, ke sana. Jika hariku lalu entah lalu percuma senyumku dengan dia. Oh, jangan terlalu jauh ke sini dong. Kelihatan tapi jauh itu ya, kecil. Ayo Ibu, yuk. Ya. Ya sama Ibu. Ya udah. Begini kan kalau kelihatan jadinya. 1, 2, 3. Tuh, gaya kan akhirnya yang pakai hijau. Jadi jadi rumah. Ayo lihat papa dong. Dia sini. Oh, dia mau nyamping siluet. Ya, elah. Siluet. Ampun, ampun deh. 2. 1 2 3. Oke, ya. Plom. Ya, oke. Okay. Siap, ya. 2 3. Ada tulisannya, Dek. Jangan WBK. WBK. 2 3. Iya, siap. Dah.